Halo Sobat BGSL, kali ini kita dapat orderan ya dari Kadena nih, Samsung Galaxy A05 nih yang terbaru ya. Dan kita akan langsung antar ke rumah ya, ke Waringin Palasah Majalengka. Namun sebelum berangkat, kita siapkan dulu ya untuk Samsung Galaxy A05-nya. Kak Resti. Boleh, aku nota dulu ya. Tolong dinota dulu ya. Oke, terima kasih Kak Resti. Oke, kita langsung aja berangkat ya ke Waringin Palasah Majalengka. Galaxy A05 warna silver, RAM Nate 4GB, internal 128, harganya di 1699. Ini kebetulan dapet travel adaptor gratis 25W. Buat siapa teteh handphonenya? Buat saudara. Oh, buat saudara. Dicek dulu fisiknya, barangkali ada yang lecet. Kartunya teteh tos gaduh. Udah punya kartunya. Ini juga ada kartunya sih. Mau dimasukkan aja yang ini? Nanti aja. Kalau boleh tahu kenapa teh tertarik ke Samsung Galaxy A05? Ya, yang mintanya pengennya itu katanya. Yang mintanya pengennya Samsung Galaxy iya. A05. Soalnya tipe terbaru juga ya teh. Iya. Ini pakai C2C ya teh. Cuman ini warnanya beda. Coba dulu buat chargernya teh. Ya, tipe C boleh dicoba dulu chargernya. Udah cepet juga sih, udah 25 watt, jadi kisaran 1 jam setengahan udah penuh. Baterainya juga udah 5000 mAh. Nah, ini buat kameranya dicek dulu ya. Ini buat kameranya teh, ini melawan cahaya teh, jadi agak gelap ya kalau misalkan kesini enggak. Nah, kayak gini. Terus buat kamera keduanya yang potret, barangkali mau blur belakangnya pakai yang potret ya. Terus selain itu bisa diatur tingkat keburamannya mau level berapa, ada level 1, 2, 3, 4 sampai 7. Ini standar di 3. Terus buat ini di sini ya teh yang 50 megapikselnya. Nah, di sini barangkali mau dicetak hasilnya nggak bakalan pecah. Soalnya resolusinya udah tinggi 50 megapiksel. Misalkan kayak gini. Nah. Di zoom juga tetap jelas hasilnya. Tuh, nggak pecah ya. Terus buat fitur yang lainnya ada di sini, ada mode malam, terus gerak lambat, mode hyperlapse atau misalkan video dicepetin udah ada di sini. Terus ada panorama, mode makanan. Ini buat kamera depannya. Nah, ini buat kamera depannya teh. Barangkali mau dicek dulu lagi handphonenya. Kalau SIM-nya ada berapa? SIM-nya triple slot teh. Jadi SIM 1, SIM 2 sama memori masuk semua. Sebelah sini. SIM 1, SIM 2, sama memori masuk semua katanya. Pakai atau dimasukin dulu? Nanti dilihat dulu. Oh, boleh-boleh. Lagi download aplikasi bawaan dari Samsung ya.
Kita buat kelengkapannya di sini ya. Buat kabel datanya di sini. Baru dapat kartu apa tadi? M3 teteh. Ya, tapi harus diregistrasi dulu pakai kakak sama KTP. Di sini ini ya. Oh, di sana kue, enggak. Teh punten, nyanggakeun teh awet-awet handphonenya teh hatur nuhun pisan nuhun. Bade lajeng deui nuhun.